Hai korang, okey hari ni cikgu nak share dengan korang lah kan tiga perkara macam mana kita nak ubati hati yang luka ni. Cik, wah. Okey, hati yang luka ni macam mana kita nak ubati? Okey, yang pertama sekali kita jangan ada rasa benci pada orang. Okey, so kita buang benda tu, memang buang benda tu jauh-jauh. Yang kedua, kita cari teman untuk kita mengadu, untuk kita meluahlah. Tapi carilah orang yang bagus-bagus sikit. Okey, kadang-kadang orang yang banyak mendengar ni pun kadang-kadang negatif thinking juga. Okey, yang ketiga, kita kena sentiasa sibukkan diri kita dengan apa pekerjaan yang kita boleh lakukan. Apa je lah janji berfaedah. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roja-roja cibi. Bye.